channel, di mana di kesempatan kali ini saya dapat melihat langsung ulat raksasa ini kan. Sekian lama kita menunggu, hampir mau 1 tahun lebih, dan sekarang baru kelihatan kan. Sama besarnya dengan jari saya kan. Sangat besar dan saya pegang kepalanya dan besar kan, hampir setara dengan jari telunjuk saya besarnya. Dimana ulat yang bahasa Indonesia dengan disebut dengan ulat keket ini kan sangat suka dengan daun sirsak ini. Sekian lama kita menunggukan akhirnya. Sudah yang ditunggu-tunggu ternyata kayak gini ya jadinya guys, seperti kepala ular dari samping ini. Thank you.
kepala ular, Kebetulan juga cahayanya, cuacanya hari ini di pagi ini agak mendung, kemungkinan pas untuk ulat keket ini cepat menjadi kupu-kupu. Dan ada beberapa kepompong yang belum jadi sini. Sangat aktif sekali, guys. Dan di sini ada 3 ekor. 1 banyak di sini dan memang benar musimnya pas. 1 ukuran kepakan sayapnya hampir enam belas sentimeter, kan ukuran kepakan sayapnya hampir 16 sentimeter. Dan ini termasuk tidak seberapa besar yang saya temukan kemarin sebelumnya, yang enggak sempat saya itu kan kemarin 16 cm kan. Sangat luar biasa kepekan sayapnya, kan. Dan ini termasuk tidak seberapa besar yang saya jumpai, yang saya lihat.
sangat indah sekali kan. Sangat indah sekali. Dan ini ada beberapa kepompong yang belum jadi. Ada beberapa kepompong yang belum jadi. Berapa kompopong yang belum jadi kan, dan buah sirsaknya juga ada kan. Ada juga semut di sini, semutnya begitu banyak sehingga membuat mereka kadang sulit untuk berkembang. Lalatnya.
Dan ini adalah madu, sarang madu trigona gan. Dan sekarang baru saya sarang madu lebah trigona. Ini kemungkinan sudah tidak berpenghuni lagi karena banyak semut di dalam. Beberapa kepompong yang belum bisa menjadi kupu-kupu. Pohon kraket. Pompongnya ada 4. Mudah-mudahan cepat menjadi kupu-kupu. Oke kan, jangan lupa like, subscribe, and share channel saya biar saya semangat membuat video selanjutnya.